Amma sakti. Assalamualaikum guys, what's up guys? Oke, Mas Bro, di video kita kali ini masih seperti biasa Bang Heri nggak bosan-bosannya memperlihatkan pokok sawit yang gondrong dan akan menjadi bersih oleh Bang Heri tukang perunding pokok sawit yang gondrong. Oke, Mas Bro, ini Bang Heri spesial hari ini juga Bang Heri memakai baju pisang ya, pisang kuning. Karena cuacanya panas, jadi saya pakai baju merah juga. Ini ada merahnya, ada pisangnya. Jadi, pisang kuning merah. Ini juga ada jambu monyet. Ya, Bang Heri akan mencoba memakan buah jambu monyet ini adanya di dalam hutan. Ya, Mas Bro ya. Ini kita nggak tahu ini rasanya seperti apa. Bang Heri akan mencoba merasakan rasa jambunya. Ternyata mantap Mas Bro, enak Mas Bro, nikmat. Wah, enak Mas Bro, manis, asam, pokoknya enak deh, mantap. Pokok sawitnya sudah menunggu saya. Ini Bang Heri akan perundingnya dan langsung Bang Heri susur kelapanya biar pokok sawitnya menjadi kinclong kayak rambut Bang Heri. Mantap. Oke guys. Mantap guys. Mantap guys, pokoknya guys. Sama kayak paha Bang Heri. Ini banyak akar, banyak pakisnya. Bikin ganggu Bang Heri membersihkan pokok sawit yang gondrong. What's up guys, kenapa pokoknya ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati lagi. Aduh, bukan mati hidup, mati hidup. Aduh, kenapa saya kencang. Ini buahnya Mas Bro, banyak kan, merah-merah buahnya mempesona, mantap. Papa. Kenapa dirimu sayangku? Wow. Buahnya Mas Bro. Buahnya merah-merah, Bang Heri suka. Kalian tengok aja sendiri ya Mas Bro ya. Semua yang di perunding Bang Heri pokoknya gondrong dan pokoknya miring juga, mau tumbang. Ya beginilah kalau kondisi di gambut ya Mas Bro ya, lahan gambut. Pokok sawitnya pada nggak tahan, mau tidur semua. Tuh, ternyata ada telur semut itu. Ternyata rupanya besar Mas Bro. Ah.
Ini dodo Bang Heri udah mulai tumpul, Mas Bro. Ikutin pokok sabunnya jadi bersih. Ini bersih. Bikin strong. Buahnya banyak kan, Mas Bro? Kalian tengok aja sendiri. Ini kenapa ya? Ternyata hatimu mendustai Bang Heri. Wah, akarnya Mas Bro. Aduh, ada semutnya Mas Bro. Ternyata, wah akarnya Mas Bro. Oh ini udah mati ujungnya Mas Bro. Terpaksa kita turunin Mas Bro. Kasihan kan sudah diperunding. Nanti jadi gondrong juga. Kita tengoknya nggak enak. Tuh akarnya. Ganggu aja akarnya, nggak putus juga. Nih akarnya masih. Waduh, nggak kena Bro, Bang Heri mah nggak hebat ya, nggak jos. Wah, kenapa ini? Wah, wah besar Mas Bro. Tuh. Banyak bener ini rupanya Mas Bro. Wah ini belum putus ini. Aduh durinya Mas Bro. Ya. Ya. Jadi bersih. Di mana? Ini kok kamu putus? Tuh. Kenapa ini? Enggak mau putus. Ininya patah Mas Bro. Kasihannya pelepah ini patah. Tuh. Jadi bagus. Ini akarnya. Ternyata, oh iya, Bang Heri tadi lupa Mas Bro. Dan tadi Bang Heri bilang mau disusun pelepahnya. Kita susun dulu Mas Bro, sampai bersih. Thank you.
kalau banyak papa mati, kita tengok potongannya aja nggak bagus kan, karena banyak yang mati ini. Gak apa-apa, yang penting pokok sawitnya jadi bersih, nggak gondrong lagi ya kan, bro? Ya aja deh. Ternyata wah, belum putus mas bro. Ini akarnya mas bro. Bahaya ini akarnya. Kenapa kamu kembali lagi? Ternyata hatimu sudah gak cinta lagi sama Bang Heri. Tuh, mana yang gretel-gretelan kayak potongan rambut Bang Heri, kita bersihkan mas bro ya. Biar jadi bersih, jadi rapi. Mas bro, kalian tengok sendiri kan, kalau sudah diperunding pokok sawitnya jadi bersih, buah masaknya juga banyak ini. Bang Heri aja jadi suka lihatnya dari pokok sawit ini, karena udah bersih jadi kinclong ya. Oke mas bro, terima kasih kan yang sudah menonton video kita, yang belum menonton silahkan menonton, dan kalian tengok sendiri kan kondisinya tadi seperti apa, susahnya seperti apa. Cuma nggak apa-apa, yang penting kita kerjakan dengan ikhlas. Ini Bang Heri juga udah banyak berkeringat karena basah. Oke mas bro, sampai jumpa di video kita berikutnya. Mantap.